Halo cuy, balik lagi sama gue Rizal di channel Magister Kuliner. Kali ini gue nggak mau sendirian nih di sini. Gue mau ngajak teman gue buat makan. Katanya dia lapar. Oke, gue panggil ya, Mas Bro, sini. Nah ini, apa kabar? Baik. Jaga jarak dong. Iya dong. Social distance. Namanya siapa? Masih lupa aja lo sama gue. Kita seangkatan. Siap-siap. Seangkatan nih, kita, teman angkatan gue, Mas Bro. Yes. Mas Bro, namanya siapa? Mas Bro siapa? Dwi Putra. Dwi Putra. Dwi Putra, iya, ya. Dwi Putra. Ya, okay. Namanya. Meskipun udah sekelas lama, agak lupa namanya. Iya. Karena kita beda jurusan. Jurusan kita kan. Elit kan jurusannya. Iya, jurusan. Kita ngomongin makanan. Oh iya, sorry. Bukan ngomongin kuliah. Oke, Mas Bro. Kita di mana? Di Bukris. Bukris masih itu seputaran Harapindah kita. Bekasi? Iya, masih seputaran Harapindah. Kita warung Bukris ini spesialnya, ini dedengkotnya dari makanan ayam penyet. Ayam dedengkotnya penyet. Ini asal dari Surabaya. Surabaya? Iya, aslinya Surabaya. Ngapain jauh-jauh ke sini? Karena itu, kita rasain, kita posisi di Jakarta, tapi rasanya rasa Surabaya. Seolah-olah kita jalan-jalan. Kita kan lagi susah jalan-jalan ke Surabaya. Oke? Benar-benar. Oke, gue mau coba tuh. Kayaknya enak sih ya. Ya, levelnya banyak ini. Ada 4 levelnya. 4 level? Iya. Kemarin 10 kan nggak ada berasa. Sini 4 aja. Nggak ada masalah tuh 10. Saya pengen nyari yang lebih pedas. Oh iya, ini 4 aja nggak usah. Super pedas nanti kita coba. Oke. Oke, kita masuk. Let's go. Mas Bro, cuci tangan dulu. Lupa. Oh iya. Lagi rawan lo sekarang lo. Duluan. Dari dalam kita ini. Dari dalam nih sekarang nih ya. Terus? Terus mau ngapain? Pulang lagi. Jauh Mas, pulang lagi. Betul. Baiknya kita tidur. Iya. Makan Mas, makan. Makan kita. Oke. Kita saya pilih pengen menu tahu dulu. Nih. Ya, pengen tahu. Ya. Ayo, yang mana yang enak? Di sini katanya sebenarnya enak. Sudah ada tulisannya. Yang ada jempolnya itu yang favorit. Oh, yang ada jempolnya. Ada logonya, yang ada jempolnya. Yang mana ada jempolnya? Di ayam goreng, jempol. Nah, gurame goreng, jempol. Nah, ciri khasnya di sini itu adalah penyet komplit. Penyet komplit. Seperti dibilang tadi, penyet komplit ini dedengkotnya dari tahun 1993. Yang namanya dedengkot berarti harusnya enak. Oh iya, pasti. Saya pengen coba nih yang enak-enak. Penyet komplit besar. Penyet komplit besar? Iya. Pedes. Pedesnya apa nih? Mau super pedes? Pokoknya yang pedes. Oh iya, super pedes. Super pedes. Iya. Nah, di situ ada bagi juga telurnya telur apa? Telur penyet, telur dadar maksudnya, atau mata sapi. Oh. Ditulis di situ juga. Nah, itu udah lengkap itu isinya. Tapi ini nanti komplit ini sudah sama telurnya? Oh, sudah. Sudah. Wah, jadi satu semua. Berapa harganya? Ini ada. Harganya komplit besar Rp70.000. Masih terjangkau. Kita lihat lagi. Worth it ini, worth it. Oke. Okay. Ayamnya satu potong. Nanti kita lihat. Tapi belum ada nasinya itu. Oh, belum. Belum. Nasinya harus pesan sendiri. Sama nasi. Iya. Orang Indonesia nggak makan nasi, nggak makan. Betul. Nasinya. Ini satu berdua aja ya? Satu berdua aja. Oke. Okay. Kita tambah aja nanti. Siap. Kita tambah dua. Apa ya? Ulet-ulet. Nah, belum pernah makan ulet-ulet? Apa pernah itu ulet-ulet? Nah, ulet-ulet itu ciri khas juga dari Jawa Timur. Sayuran, tambur tempe. Tahu tempe, proteinnya tinggi dong. Oh, pasti. Dicampur sambal. Wih, mantep. Tapi saya bingung. Kenapa? Kok Mas Bro ini tampak familiar gitu dengan menu-menu di sini? Pertama kali kenal itu tahun 2009 saya kenal restoran ini. 2009 sudah makan di sini? Bukan. Di Surabaya. Jauh. Ya. Oke. Nah, kalau di sini itu berdirinya tahun 2012. Baru jadi 8 tahun ya. Di sini kan jauh perjalanan naik pesawat dulu. Di Bukris terbang ke sini dirikan ini. Dan semua warung di sini khusus Bukris itu tidak ada yang waralaba.
Tidak ada yang franchise. Wow, berarti jadi cuma satu-satunya di sini? Bukan, maksudnya dikelola sendiri oleh tempunya. Mantap. Ya, jadi generasi kedua, generasi ketiga, sekarang masuk generasi ketiga. Pendiri sendiri, dulu warung kecil mas bro, di Surabaya. Warung kecil jadi gede, nah sekarang cabangnya udah banyak. Di Pandaan ada, di Surabaya ada, di Malang ada. Nah sekarang kita di Jakarta, berarti Bekasi ini. Rasanya itu terjamin ya? Oh iya, karena diawasi sendiri. Gitu. Betul. Nama pemiliknya sebenarnya kan Ibu Dwi Kristiani. Oh. Nah itu pemiliknya. Mirip ya? Mirip. Saudara apa? Bukan. Bukan. Jauh, saudara jauh. Oke, oke. Oke, oke, kita coba dulu. Oke. Udah nih segini doang? Sip, segitu dulu. Oh. Nanti kalau kurang tambah. Sepertinya segini juga udah banyak kayaknya. Komplit? Banyak lagi. Oh. Oke lah. Kalau komplit itu ada telurnya yang penting. Siap. Ya, kan? Saya suka telur. Ini masnya. Mas, silakan mas. Sudah. Sudah. Ini pesenannya komplit besar super pedesnya satu. Iya. Ya. Ayamnya mau paha apa dada? Paha ya lebih betul. Paha lah. Ah, paha. Paha lebih. Telurnya mata sapi. Saya suka paha. Telur dadar, telur mata sapi? Seperti biasa, telur dadar. Oh, telur dadar. Iya. Nasinya dua, iya. Minumnya es rumput laut Cho Hitam, iya. Sama es sedap gembira cimbunya dua. Iya, betul. Ini aja pesanannya, Pak. Iya, cukup. Terima kasih. Terima kasih. Iya, Mas. Udah datang nih? Udah. Jumbo, Mas. Jumbo. Biasaan kita, kan? Jumbo. Saya suka jumbo. Oke, Mas. Wow. Kasih, Mas, ya. Iya, Mas, Mas. Ini buat kameramennya nanti. Ya udah, kasih dia aja lah, ya, kasihan. Haus kayaknya. Kita yang ini dulu. Tuang jumbo dulu, sekarang. Mas, dulu liatin. Oh. Ini yang merah apa ini? Sirup. Sirup. Marjan. Okay. Ya, marjan. Wow, sampai habis. Jumbo. Ya, aduk, 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 aduk. Sampai tumpah nih saya ngaduk. Pelan-pelan, Mas. Seger soalnya kelihatannya ini. Lap dulu ah. Wah. Terasa susunya, Mas Bro. Ini warnanya cantik terus banget nih. Pink. Guys, lihat guys, pinknya mantap. Iya, silakan dicoba, ya, tos dulu tos. Kayak yang dolaran nih. Iya, meskipun soda gembira. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau banyak bikin mabok juga yang kayak gini gitu, ya. Bukan mabok mas, kelenger. Banyak kan. Segernya pol. Just. Ini mantep banget ini. Yeah. Kayaknya bukan sirup marjan nih. Sirup apa ya? Kita tanya aja enaknya. Ya udah nantilah kita tanya lah ya. Kita tanya masnya. Tuh, udah datang. Oke. Okay. Wow, oke. Okay. Sip, terima kasih mas. Ulet-uletnya belum? Mas, ulet-uletnya udah? Ulet-uletnya belum ya? Belum. Oh, ulet-uletnya satu ya? Sedang aja deh. Ya saya buat saya aja. Ulet-uletnya lupa. Iya, lupa. Ditulisin udah. Oke. Okay. Tunggu ya, ulet-uletnya. Apa coba? Coba. Ini penyet komplit besar. Komplit banget ya, komplit. Tapi memang komplit. Tapi nggak kelihatan sambelnya ada di mana. Ngumpet nih. Ngumpet. Kita buka sedikit-sedikit. Telurnya dulu dibuka, Mas Bro. Saya coba pakai garpu ya. Oke, pakai garpu. Jangan pakai tangan. Iya. Kotor. Tapi pakai tangan juga, Deng. Wah. Wow. Dari dalam. Ini sambelnya. Ini luar biasa. Super pedas. Super pedas. Super pedas. Super pedas sekali. Ini di sini ada telur, Mas Bro. Telurnya telur. Telur dadar. Kemudian ada tempe goreng. Tempe. Mantep tempenya. Loh. Ini tebal tempenya. Tebal. Iya, iya. Oke. Ini daging ayam. Ini ayam. Ayam goreng. Ayamnya kayaknya nikmat banget ini. Iya. Oh. Ini
digeprek sedikit cuman. Geprek ya. Gitu, geprek tuh gitu ya. Cuman jangan enggak pakai tangan. Geprek apa penyet ngomong-ngomong? Oh iya penyet. Oh penyet. Penyet. Kalau geprek terlalu kenceng. Ini penyet aja. Penyet. Jadi masih utuh. Masih bentuknya masih, masih bagus. Masih utuh. Ini bakso kayaknya nih. Baksonya. Kalau penyet komplit besar baksonya ada 5 nih, bakso goreng. 1, 2, 3, 4, 5. Benar. Luar biasa ya. Iya, satu lagi yang langganan yang paling rasanya menambah apa? Nikmat. Nah, ini empal ini. Ini daging. Daging empal, daging empal, daging sapi empal. Oh, daging sapi. Iya, daging sapi ini empal. Digoreng juga. Oke. Okay. Nah, kemudian ini dilihat nih. Nah, di bawahnya sambelnya. Sambelnya luar biasa. Sambelnya ya. Sambelnya super pedas yang ini. Super pedas. Iya, levelnya level 4. Enggak usah 10, Mas. 4 aja. 4 aja kayaknya udah blenger. Rasanya. Makanya saya juga khawatir memakan ini. Hati-hati. Iya. Oke. Lihatin berarti dulu ke kamera nih. Ada berapa menu dulu nih? 1, 2, 3, 4, 5 menu. 5 menu. Sesuai ya. Dengan jumlah baksonya. Oh iya, betul. Harganya Rp70.000. Worth it dong. Ya, oh, kalau dapat 5 menu dengan Rp70.000 ya oke lah. Oh, iya. Tidak masalah. Masih worth it. Sepertinya di, teman-teman mau lihat. Iya, lihat dulu, dilihatin dulu. Lihatin. Kita lihatin. Lihat guys. Ini menunya yang mantap. Lihat, mantap. Mau kan? Mau kan? Beli. Oke. Nanti kita nikmatin sama-sama ya. Oke. Nah, ini satu lagi Mas Bro datang. Apa nih? Tambahannya masih ada. Tahu tempe ulet-ulet. Tahu tempe ulet-ulet. Ulet-ulet Mas. Saya masih. Mau cobalah. Coba dilihat dulu, dilihat dulu. Ini ada apa aja di sini? Komposisinya, komposisinya. Ya. Pedas kayaknya ya? Ush, tapi sedang ini kelihatannya doang. Iya. Soalnya kalau ini pedas bahaya. Aduh, kurus saya nanti. Larinya jadi kemana-mana nanti. Nah, ini ada tahu. Tahu. Tempe pastinya ini tahu. Oh, ada tempe juga. Ada tempe, tahu tempe. Oke. Oke, terus ada tauge. Tauge. Tauge, terus ada ini kayaknya kemangi nih ya. Ini kemangi ya. Kangkung ini. Oh, kemangi. Mangi? Iya. Tapi ini bukan kemangi itu. Kemangi sama kemangi. Oh iya. Kemangi. Ya, nih, ada kacang panjang. Kacang panjang. Iya, walaupun dipotong-potong masih panjang. Pasti namanya ya, panjang. Padahal pendek ini ya, Mas. Pendek. Itu pendek. Pendek. Tapi namanya tetap panjang. Oke. Ini sayurannya. Sayurannya. Nah, jadi dari ini 5 menu ini istilah di marketing mereka berkolaborasi, Mas. Luar biasa. Sepertinya nendang banget nih kolaborasi. Iya, kolaborasi. Sekarang nggak ada lagi kita musuh-musuhan. Oh, yang jangan. Ada kolaborasi. Kole. Nah, biar goal-nya dapet. Betul. Oke, kita coba. Mau lihat dulu. Coba teman-teman. Iya. Dilihat ini. Nah. Oke kan? Mantap kan? Seger. Oke. Ini andalannya di mereka. Kita lanjut saja nih. Oke, kita lanjut. Kita rasain dulu. Kita rasain dulu ya. Saya mau coba baksonya dulu. Boleh, boleh bakso. Kayaknya baksonya enak. Nih, saya coba tempenya ini. Tempe. Ya. Tempenya sambelnya, Mas Bro, sambelnya. Jangan. Saya mau coba originalnya dulu. Oh, original. Siap. Coba saya juga ngerasain satu nih. Original. Sumpah. Ya. Menurut penilaian pribadi saya, ini baksonya enak. Sumpah. Ini baksonya enak, kenyalnya guys. Dapet, enak banget, empuk. Guys. Kenyal-kenyal empuk. Nah, ini buat sebuah bakso ini enak banget. Ya. Asli. Kita colek super pedasnya. Boleh? Super pedas. Mana yang kata super pedas? Ini. Coleknya jangan sedikit. Nih, lihat nih, guys. Rasanya Mas Bro. Saya mau coba nih, katanya pedes banget. Aduh. Masa sih? Goyang lidah. Mulutnya pecah-pecah. Ini pasti sedap nih. Bismillah. Belum. Ya biasa level 10, level 4 ya jauh lah. Kurang. Kurang. Gua udah kepedesan. Kurang, guys.
cukup menghibur aja di lidah, tapi kurang sehah gitu kan. Gila lu. Pedes. Oh, nangis. Ini kenapa tadi? Empal. Empal? Ya. Coba empalnya dulu nih guys. Empal gepuk. Enak pakai nasi nih mas. Usah amat. Enak lagi. Luar biasa ini. Iya. Pas di lidah saya gitu. Padahal jauh-jauh datangnya dari Surabaya. Surabaya loh. Ketemunya di Bekasi. Bisa ketemu. Membuncah. Menggelegar. Menggelegar. Tempenya? Tempenya. Tempe. Tempenya mantap. Ini enak. Tempenya rasanya tempe serius? Alami. Jadi kayak enak. Dibungkus daun, tempe bungkus. Ya. Beda sama bungkus plastik. Ya. Beda. Ya ini tempe bungkus. Sumpah ini saya suka banget sama tempe ini. Ini enak banget. Roda dadanya dulu. Iya, roda dada. Apa? Ini enak sebenarnya makannya pakai tangan, Mas. Enak. Kurang mantep kalau pakai ini. Ini buat ngambil doang. Boleh. Pakai tangan. Emang sepertinya kurang pas ya? Iya. Kita udah tadi udah cuci tangan. Udah dong. Tinggal kita cocol. Cocol. Siap. Ini pasti enak banget nih. Biar menggelegar. Udah mulai menari-nari dalam lambung ini. Apanya? Rasanya. Pedasnya. Pedasnya. Ayamnya belum saya coba nih. Kasih lihat dulu. Ayamnya guys. Wow. Menarik kan bentuknya? Mantap. Warnanya? Asli mas bro. Ini cocok banget nih sama lidah saya nih. Kolaborasinya mantap. 4 jempol. Betul. Enak. Ibarat main bola 4-3-2-2. Tinggal ngegulin aja. Dua striker di depan. 4-4-2 sorry. 4-4-2. 4-4-2. Bener. 4 di tengah, 4 di, 4 di belakang, 2 di depan. Cristiano Ronaldo masuk. Tendangannya pas. Tinggal gocek dikit ya, langsung masuk. Kalah Messi nggak? Oh Messi menang masih Messi. Messi menang? Masih menang. Saya nggak suka. Sama bola. Bukannya makan tuh. Enak, enak. Ini terakhir aja. A few moments later. Gimana mas bro? Lama-lama pedes. Jadi ibarat mesin diesel ya. Iya, panasnya terakhir ya. Jadinya lama-lama. Ini penutupnya mas bro. Lumayan. Kayaknya udah lenyap semua mas bro. Laper. Laper. Nih guys, serius ya. Ini namanya warung apa? Bu Kris. Ini rekomen banget deh untuk penyuka makanan kayak begini nih, ayam penyet nih ya. Ayam penyet. Ini luar biasa. Dedengkot tadi nih. Dedengkot. Iya, jadi... Pantas lah didengar dedengkot ya. Enak. Ayamnya enak. Empuk. Empuk banget. Tempenya... Luar biasa itu. Mantap. Gurih ya tempenya itu. Baksonya mantap. Apalagi baksonya tuh. Telur dadarnya, empalnya luar biasa. Ulet-uletnya, kolaborasi. Ludes. Ludes, ulet-uletnya luar biasa guys. Merah. Sepertinya mas bro lagi lapar. Oh, iya. Lapar nih. Tahu aja. Biasa jam segini memang waktunya ngunyah. Bener sih. Waktunya pas ngunyah. Ya sore-sore ya, gini ya. Sore-sore. Udah mulai adem ya. Oh, iya. Sekarang. Jadi panasnya menghangatkan badan. Luar biasa. Anget. Itu pedesnya, secara penilaiannya. Jadi udah mantep lah, recommended banget ini. Oke. Okay. Ya, recommended. Ya. Menurut kita ini udah mantep lah ya. Mantep. Kayaknya luar biasa. Penyetan ini tiada duanya. Bu Kris lah masih mantep. Mantap emang, luar biasa. Tulangnya cuma mantap. Wah, apalagi nih mas bro. Aduh. Wah, jumbonya. Tinggal sedikit mas bro. Seger. Nggak kuat minum begini ya. Luar biasa. Minum lagi, haus. Perjalanan jauh kayaknya mas bro. Jauh. Oh, jauh ya. Ini enak banget ya. Iya. Asli, enak banget. Recommended ini. Oke. Silakan. Mantap. Demikian guys. Wejangan
gimana kita merasakan makanan ayam penyet asli khas Surabaya. Ini benar-benar rekomend. Menurut kita rasanya lebih familiar seperti masakan rumah, benar? Betul. Betul, seperti masakan rumah. Harganya masih standar. Standar di kantong. Harganya oke. Di kantong oke lah. Oke. Harganya oke lah ya untuk rasa. Harga segitu ya rasa itu nggak bisa dibeli men dengan uang, luar biasa. Enak, 2 jempol, 4 jempol. Ini mantap. Oke. Jangan lupa. Jangan lupa ya subscribe. Guys, jangan lupa nih. Biar gue ikut masuk lagi. Oh sih pasti, jangan sekali doang. Nanti kalau kita ketemu di jalan, panggil lagi. Mas bro, panggil. Main cuciin piring banyak. Oke guys, jangan lupa guys, komen, like dan subscribe-nya. Magister Kuliner. Biar channelnya semakin berkembang. Oke, sampai jumpa guys di video kita selanjutnya. Mantap, bye bye. Cabang Harapan Indah Bekasi. Gua ketemu nih sama kepala operasional nih. Nama siapa, Bang? Nama saya Yaskar Kurniawan. Oh, panggilannya? Biasa dipanggil Pepi. Oh, Mas Pepi. Mas, terus terang, Mas. Ini yang saya rasa ya, masakannya luar biasa, Mas. Itu pas di lidah ya. Sebagai saya keturunan Jawa, jadi istilahnya memang enak. Memang enak, pas banget seperti masakan rumahan. Ya. Nah, saya mau nanya nih, kalau berdiri di Harapan Indah ini mulai kapan? Di Harapan Indah sendiri ini di tanggal 28 bulan 2012. 2012 sudah 8 tahun. 8 tahun beroperasi. Di sini, selalu di sini tempatnya, enggak ya, berubah-ubah. Pertama lalu di sini berat dong. Oh, benar. Guys. Benar guys, berat. Luar biasa, paham, selalu berdiri di sini. Mantap Mas, jadi luar biasa ya di sini. Tapi apakah pengunjungnya selalu ramai atau bagaimana? Ya kita kondisional sih. Kondisional? Ya. Nih. Kalau ramai misalnya bagus. Iya sebenarnya. Dalam kita kondisi kita begini juga. Bagaimana nih COVID-19 ya, nih? Kalau sekarang ini naik turun. Kalau dari yang sebelum-sebelumnya sebelum ada wabah. Oke, Mas. Terima kasih. Oke. Ini luar biasa ya, enak sekali.